Halo guys, selamat siang ya. Kembali lagi guys sama King Mobil Indo. Kali ini kita mau nyepil mobil keluarga ya guys. Nih, mobil keluarga 7 baris. Langsung aja, nggak pakai lama. Mas Jas. Ya. Ini kita barusan masuk lagi ya? Ini kita barusan masuk ya. Masih hangat. Ini Grand Livina HWS. HWS. Ya, HWS manual. HWS, guys. 2011 ya. 2011 ya, manual. Yang masih harganya murah, bawah 100 juta. Loh. Under 100 juta. Kita spill kondisinya dulu ya. Oke. Spill kondisinya dulu itu mobil apa gas jateng ya? Jateng ya, guys. Jateng pas panjang ya. Bulan 1 tahun depan. Tuh. Enak, guys, panjang ya. Kalau HWS ya problem berada. Tuh, problem ada, guys, tertinggi. Sama peleknya ini udah yang 2 ton body kit ya. Iya, kita spill mesinnya ya. Kita cek mesinnya yuk. Masih oke gak sih mobil 2011? Iya. Kita cek bareng-bareng ya. Ini kita spill dulu, kacangnya ini hati-hati ya. Nih. Nah, kita spill bawa Nissan, jadi ya, mungkin ambil. Betul, nih guys. Nih, kondisi baru dapat nih guys. Biasa ya. Ini kondisi AC nyala ya. Untuk ini kap mesin ini masih AC ya ini ya. Enggak pernah buka ya ini ya. AC tahun tua ya. Iya, tahun tua. Masih AC. Asli loh guys. Ini juga kalau itu masih AC sini juga harusnya masih AC. Iya. Ini enggak mungkin buka satu. Terus untuk ini ya tengahnya juga ini masih AC semua. Utuh ya ini ya. Iya. Ini juga utuh. Semua ya. Ini 2011 kita ngomong mobil 2011. Betul. Ini juga masih utuh. Nah, silapnya juga ini masih empuk, masih asli berarti. Nah, ini masih ada bekasnya ya empuk ya. Ini masih asli. Masih ori guys. Mesin aman ya. Mesin aman, mesinnya juga normal ya, halus ya. Keren guys. Padahal umurnya udah 13 tahun ya, 13-14 tahun. Langsung aja, enggak pakai lama masuk ke dalam, guys. Usia 14 tahun. Langsung sunset. Tuh, kayak gini, guys. Nah, untuk joknya ini udah cover kulit ya. Ini ori ya? Ori bawaan. Tuh. Kulit. Bawaan ya, guys. Interior juga masih bersih. Tuh. Terus ini AC-nya double ya. Double. Bawah tapi AC bawah ini kan tapi cukup lah. Cukup, guys. Ini. Enak ini guys. Untuk kilometer ini kita spill kilometernya enggak usah malu-malu. Kilometer 150.000 ini mobil udah berapa tahun? 14 ya. 13 tahunan ya, kurang lebih 13 tahunan. 13 tahun 150.000 berarti kalau dihitung per tahunnya ini masih pemakaian wajar. Wajar kurang guys. Lebih dia 1 tahun jalan 13.000 itu masih normal ya. 1 tahun mobil jalan 13.000 itu normal. Pasti dia punya mobil satu. Betul. Iya, kalau mobil 1 tahun jalan under 10, dia pasti mobil di rumah masih ada lebih dari satu. Oh, dan iya. Ini kan mobil Grand Livina kan pasti dia mobil operasional buat hari-hari. Oh. Mak, untuk 1 tahun jalan 13.000 untuk Grand Livina itu sangat wajar dan standar. Asli ya, enggak puteran. Betul. Untuk head unit udah double din. Double din, guys. Ya. Untuk AC masih standar ya. Masih utuh semua ya. Utuh pokoknya ini interiornya masih rapi semua ya. Ini ada bobi salon. Nah, ini belum salon, masih kotor. Jadi masih AC semua kalau interior. Betul. Ini tipe WS 10. Masih AC semua ya. Berseri ya. 2000. Betul. Ini WS yang limited ini, guys. Ini tambahan ya ini ya. Ada ya mas. Ini TV apa? Ada tipnya guys. Ya ini tambahan, ini tambah sendiri. Untuk ini aslinya ini kan karena dilosin lega aslinya. Lega guys. Ya tengahnya lega. Cuma ini kan bisa digeser. Betul. Ini juga bisa digeser yang tengah sama ini bisa di apa ya? Bisa di setting. Bisa di setting tempat tutupnya jadi enggak sempit-sempitan ya. Nih. Ini belakangnya ya.
kemarin kaki-kaki udah diberesin ya ini ya, pasti aman. Mobil 2011 ya. Itu misal kaki-kaki itu wajar, cuma untuk konsumen kan nanti terimanya mobil siap pakai. Siap pakai, itu ya guys. Ya kaki-kaki udah dibenerin semua ya. Nih. Ini diganti ya, bukan diperbaiki ya. Betul. Jadi aman. Tuh. Ini katanya model HWS yang anniversary 10 tahun ya mas ya? Ini anniversary 10 tahun. Tuh, betul guys tuh. Wih, limited ya. Limited ya ini ya. Tuh guys, HWS. Keren ya. Ini langsung harga. Langsung boleh. Ya, biar tidak kelamaan ya. Ini kita buka harga 85 juta ya. 85 juta? 85 juta, KTP Semarang GP 10 juta nggak apa-apa. Wih, murah guys. Ya, untuk luar kota atau luar pulau, kalau mau proses leasing atau kemudian secara online nanti bisa kita bantu, bisa kita kirim juga bisa ya. Terus untuk harga cashnya kita buka 95 juta nego. 95 juta nego duluan ya, jangan sampai ketinggalan karena ini 2011 dapat mobil keluarga dengan harga 85 juta sangat worth it. Siap. Tuh ya guys, langsung aja kapan lagi dapat mobil 80 jutaan yang 7 baris bisa buat keluarga dan tampilannya juga enak dilihat. Guys, sama King Mobilindo. Widih guys, ini kayaknya wah, ini berat. Dapat lagi. Ya, ini loh. Kita kemarin punya ribbon banyak masuk lagi, Mas. Ini masuk lagi toh. Lah ribbon yang kemarin? Udah laku lah. Udah habis, masa guys. Jualan ribbon lebih dari 2. Wih, ribbonnya itu memang terbaik ya, guys ya. Ini kita dapat lagi ya, Mas. Ini kita dapat lagi dan yang pasti paling murah ya. Paling murah, guys. Ribbon diesel ya, diesel. 300 juta. Diesel di bawah 300? Diesel, G diesel di bawah 300 juta. Wih, lu kok bisa murah ya? Ini nomor, kita nomornya cek lokal ya? Tuh, nopo lokal ya? Nopo lokal. Taspil dari mana dulu? Dari mesin ya yang pasti ya? Boleh, kita cek mesinnya ya. Tidak dikira apa ya, kira luas ya. Betul nah, tuh nanti, wah murah itu bekas lakam tuh, kita, wah kita, itu yang berat kita nih aja. Kita cek bareng-bareng ya guys, dari bodi dia mulus juga guys ya. Ribbon 2020, wah suaranya ya kerenyes. Masih enak guys. Nah, mesinnya guys bisa kalian lihat sendiri ya. Yang masih dari sini dulu. Dari mana guys? Nih. Katanya masih asli Toyota. Oh, iya. Lu ya. Ada capungnya mas. Ya ini asli ya Toyota ya. Toyota guys. Jadi di tengah. Betul. Terus ini kondisi mesin. Kita mulai dari sini ya. Nah, ini ya, ini belum pernah bongkaran. 2020 ya, ini mobil 2020 ini juga masih kasihin semua ya, masih ada di sini ini ya, kelihatan ya. Terus ini juga masih asli semua ini. Ya, lihat ya. Nah, ini juga masih asli. Ada nomor serinya ini masih asli. Oh, ini tuh semua. Terus bagian sini ini yang kamusnya belum pernah sebentar ya. Masih aman ya. Terus ya, ini tuh semua ya. Untuk radiator, radiator masih pakai coolant. Coolant juga ya. Marah ya guys ya. Terus untuk novel H 2020 tahun pertama ya berarti ya. Oh iya guys, novel H tahun pertama. Kita cek dalamnya yuk. Langsung ya guys, suaranya renyah ini. Krik ya. Ini bagian dalamnya ribbon ya. Dalamnya ini ya. Nah, masih asli semua ini. Joknya masih original ya, jok ya. Joknya masih original. Serapi ya. Serapi. Dan kalau ribbon itu enak, dia ada apa ya? Eco mode sama power mode. Jadi kalau mau diirit ke boleh, mau kenceng juga boleh. Untuk ini transmisinya manual ya. Manual ya? Manual. Oh, manual guys. Head unit masih asli, double din. Masih asli. Cup juga masih asli semua ya. Interiornya bersih ya. Iya, plafonnya saya kalian plafonnya. Lihat. Ini bersih. Banyak yang nyari ini manual. Soalnya betul. Jarang ada ya. Jarang. Buat itu biasanya yang nyari yang orang di daerah luar Jawa biasanya yang nyari banyak. Yang kemarin konsumen kita, Sobat King yang ada di Sumatera maupun Kalimantan kemarin yang nyali ribbon manual, yang tanya-tanya ribbon manual, sekarang kita ready. Siap.
itu ya. Jarang ada loh ribut jarang manual. Ada, betul. Jarang yang berani nyetok. Oh iya. Iya, jarang yang berani. Benar guys, ribut manual ya. Betul. Oh. Nih bagian bagiannya. Semarang, Jawa Tengah jarang ya yang berani nyetok ribut manual. Banyakan matic. Banyakan matic. Cuma kemarin sempat yang bertanya-tanya banyak yang mungkin yang di daerah Sumatera, Kalimantan kemarin kan pada tanya-tanya ribbon manual ini kita kasih yang paling murah. Ini kita spill belakangnya lagi ya. Langsung nih belakangnya ya. Belakangnya ini ya juga pasti, untuk bautnya masih asli semua. Masih asli guys. Ini juga belum pernah bongkaran. Terus yang pasti ini ya. Nah, ini juga masih utuh semua ya. Ini asli. Kadang ini kan ada perekatnya ya lem ya, kadang mungkin orang nggak tahu lo mas tuh kok kuning-kuning kayak karatan, itu aslinya bukan karat, cuma vaselin ya guys ya, itu ya perekatnya. Oh nih itu kacanya juga masih asli ini ya. Kacanya juga asli ya, masih asli ya. Oke guys, Toyota cakep guys ini ya. Ini ribbon G manual 2020. Kita buka 299 juta. 299 untuk harga cashnya 309 nego. Oke. 309 juta nego untuk kredit KTP Semarang DP 25 juta. DP 25 udah DP 25 juta. Nanti kita proses ya, kita bantu kalau untuk yang KTP luar kota, luar pulau, kalau mau pembelian secara online ataupun kredit nanti bisa kita bantu. Oke. Satu lagi nih, belum lagi. Wah, apa ini? Nah, ini. Oh iya, kita belum ini ya. Lihat ya guys ya. Enggak ngepul, guys. Enggak ngepul ya. Oh, ya. Asli ya. Ini mau juga sekalian, Dek. Hmm? Ini boleh. Keras ya. Sel, buka ini, Sel. Iya, kita cek sekalian ya. Hasilnya masih renyah. Ini sudah bisa barcode solar, Mas. Udah bisa tuh, barcode solar nanti kita kasih ya. Wah, wow, keren. Nah. Tuh, ini guys. Langsung. Ada menterat-menterat ya ini ya, main ya. Tuh. Awalan banyak, ini terus ya, menipis. Menterat-menterat ya. Tuh. Tuh. Masih aman ya. Aman. Langsung aja guys. Langsung aja kita buka 299 juta. Cash 309 ya, cash 309 juta nego untuk yang di luar kota, luar pulau, yang kemarin yang pada tanya-tanya, ini kita ready. Nanti kalau mau proses leasing kita bantu, mau proses pembelian online, mau kirim-kirim juga nanti bisa kita bantu ya. Oke. Okay. Ya guys, langsung aja, mumpung masih ada, unitnya ini jarang banget ya, ada. Dan sekarang kita ready, jangan sampai ketinggalan, langsung sikap.